ada beberapa benda yang kita nak ceritakan. Kan? Yang benda yang kita ceritakan malam ni menarik tuan-tuan eh. Yang pertama berkenaan dengan isu Hadi dan Shahidan Kasim bakal didakwa kerana nak tumbangkan kerajaan dan dahaka, soalan kita. Mahathir dan Hadi tak nak jawab soalan Memali. Malam ni kita akan cerita di ujung sekali nanti Mahathir dan Memali. MB Kedah koyak dengan wartawan FMT bila isu dia kata dia nak pindah perlembagaan tu. Isu nak pindah perlembagaan bila keluar oleh FMT Free Malaysia Today, tiba-tiba MB kata, mana ada, saya tak pernah cakap macam tu. Saya kata yang tak boleh diubah adalah Al-Quran dan Hadis. Saya kata perlembagaan boleh diubah, dia kata macam tu. So FMT hari ini dedahkan conversation dalam WhatsApp di antara mereka. Yang ni kita akan tunjuk sekejap lagi. Okay, dan juga berkenaan dengan Syed Saddiq tak faham isu LCS tu, saya tanya soalan daripada dulu lagi. Syed Saddiq ni ejen atuk ke? Kan? Takkanlah duduk dalam kerajaan tak faham benda yang asas macam tu. Bukan saya kata nak menegur tu tak boleh, bukan kerajaan ni maksum tak boleh nak tegur. Tapi nak tegur, kena tegur benda yang reasonable nak tegur, dan benda tu logik. Faham tak? Benda tu logik nak ditegur. Kalau benda tu tak logik nak ditegur, kita nak kata macam mana? Kan tak logik benda tu nak ditegur sebab dia duduk dalam kerajaan. Kalau dia pembangkang, kita tak kisah. Itu normal. Ini pembangkang ni, apa nama, isu apa orang kata semalam kita tengok audit pun dia orang tak nak bahas. Itu tak ada masalah. Itu hal dia lah kan. Itu tak ada masalah. Itu pembangkang. Pembangkang, kerja dia memang membangkang. Itu kita normal. Kita faham. Kita tahu. Tapi bila tiba-tiba seorang yang duduk dalam kerajaan seperti Syed Saddiq ni mengemukakan soalan yang sebenarnya dia boleh tanya direct je kepada Menteri Pertahanan yang duduk satu baris, mungkin tak satu baris lah, saya tak tahu dia duduk mana kan, tapi satu compound dengan dia tu berkenaan dengan isu tersebut. Kenapa dia nak mendesak sebegitu sekali? Kemudian speaker pun apa lagi kan, Tan Sri, tanya Tan Sri Datuk Dr. Johari, Tan Sri Johari Abdul. Saya dah tak biasa. Biasa panggil Datuk Joe, sekarang dia panggil Tan Sri Joe. Susahlah pula nak sebut perkataan ni kan. Jadi kita akan bahaskan malam ini beberapa perkara. Tapi sebelum itu kita tengok dulu apa orang kata beberapa cerita berkenaan dengan beg 1MDB. Saya bacakan 40 beg tangan mewah berkaitan dana 1MDB akan dilelong. Menteri Undang-Undang Reformasi Azlina Osman berkata beg tangan itu berharga ratusan ribu ringgit. Oh, ini beg tersebut tuan-tuan. Ya, betul. Ada satu beg tu, bukan satu, banyak. Setiap beg tu tuan-tuan, jangan pelik rasa dia ratusan ribu ringgit. Sebanyak 40 tangan beg mewah yang dikaitkan dengan dana 1MDB dengan nilai keseluruhan ratusan ribu ringgit akan dilelong Dewan Rakyat, diberitahu. Menteri Undang-Undang Reformasi Azlina Osman berkata beg tangan itu antara harta hasil daripada penyelewangan dana 1MDB yang berjaya dilucut hak oleh SPRM. Katanya wang tunai serta wang dan faedah dalam beberapa akaun bank berjumlah kira-kira 83 juta juga telah berjaya dilucut hak oleh pihak berkuasa. Wang berjumlah lebih kurang 66.96 juta yang disita polis dimasukkan ke dalam akaun amanah khas Kementerian Keuangan, manakala 16 juta yang disita SPRM dimasukkan ke dalam akaun hasil kerajaan. Maksudnya duit itu semua bukan masuk duit poket Anwar Ibrahim tapi terus masuk dalam akaun kerajaan. Sebanyak 40 buah beg mewah yang telah dilucut hak masih dalam proses untuk dilelong dan hasil itu pun akan apa orang kata dimasukkan dalam akaun kerajaan. Lim bertanya apakah akan terjadi pada aset-aset hasil daripada penyelewengan dana 1MDB yang dirampas. Pada Mei 2018, polis merampas 284 kotak mengandungi beg berjenama mewah dari sebuah apartmen pavilion di Kuala Lumpur. Sebulan sebelum polis merampas kira-kira 40 beg mewah selepas menyerbu dua buah rumah. Barangan yang dirampas adalah dalam serbuan dikaitkan dengan bekas Perdana Menteri dilaporkan bernilai di antara 900 juta sehingga 1.1 bilion ringgit tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan nak cerita lah. Level kita. Bagi kita dapat beg 3-4 ribu pun dah kira mahal lah. Kan? Beg 3-4 ribu tu dah kira mahal. Tapi nak cerita, saya pernah tengok jam tau. Okay, jam kita tengok. Saya tengok jam harga 20 ribu, harga belas ribu, bagi saya normal. Itu biasa, adalah. Bukan saya tak ada jam. Kan, tadi terfikir juga macam nak beli jam. Kenapa aku nak beli jam? Aku sendiri tak pakai jam bertahun. Saya sejak daripada sekecil saya tak pakai jam. Memang saya tak selesa pakai jam. Okay. Tapi saya pernah tengok jam. Jam, harga, bukan jam 1MDB ni, jam saya tengok lah dekat dalam jutaan ringgit. Saya macam, harga jam juta? Lepas tu saya ada jumpa seseorang, dia kata dia pernah nampak satu beg
Minimum harga beg tu ratusan ribu ringgit. Ratusan ribu ringgit. Saya pelik. Beg ratusan ribu ni. Saya nak tunjuk tuan-tuan. Ni beg saya ni. Ni mahal jugalah beg ni. Kira beg lah mahal. Bukan nak promote kan. Ni. Dia punya... Sayang punyalah sayang kat button, kat beg saya ni. Ni ni dia punya flapper ni apa? Untuk tarik ni pun dah tak ada dah. Tak mana jatuhnya. Asyik buka tutup, buka tutup. Padahal saya ada je beg lain. Tapi sayang beg tu. Dia sedap nak bawa dan best. Tapi itu pun harga bagi saya mahal lah. Berapa ratus lah. Itu pun hadiah orang lah. Terima kasih orang bagi hadiah tu kan. Poinnya adalah tuan-tuan. Begitulah korupsi. Begitulah korupsi yang melanda negara kita sebenarnya. Kalau tuan-tuan tak faham korupsi, itulah dia korupsi. Kita selama ni kita kata, alah tak apalah, DYB. Kan, DYB. Dia Perdana Menteri. Mungkin sebab itu dia kaya, tak? Bukan sebab tu. Gaji Perdana Menteri bukan banyak sangat. Paling banyak pun RM100,000 sebulan. RM100,000 banyak tu, Is? Ya, RM100,000 tu banyak bagi kita lah. Tapi bagi orang super kaya macam Najib, itu tak banyak. Bayangkan, dia punya aset tu 1.1 bilion ringgit. Bukan million, eh. Bukan 1 juta, 1 bilion. 1 bilion ni 1,000 juta. Maksudnya 1 juta tu ada 1,000 untuk nak nilai. Tak, saya nak beritahu apa kita kena imbas kembali, apa yang kita perjuangkan selama ini, apa yang kita lawan selama ini. Oh, tapi kau dah berkawan dengan UMNO, Is? Itu saya kata. Kes-kes UMNO masih berjalan. Dan kalau mereka bersalah, teruskan dia dibati bersalah. Tak ada masalah. Tak ada isu. Tapi bukanlah semua orang dalam UMNO tu bersalah. Daripada dulu saya kata, bukan UMNO tu sendiri yang korup, orang-orang di dalamnya yang korup. Kan dulu saya pernah cakap, banyak kali dah saya cakap, macam juga PAS. Bukan semua orang di dalam PAS tu bodoh. Bukan semua orang di dalam PAS tu orang yang suka mengkafirkan orang. Tapi ada sebilangan mereka yang ada. Jadi dalam politik ni tuan-tuan, kita kena bijak menilai. Sebenarnya apa? Jangan kita generalize. Jangan kita kata semua PAS tu. Macam hari tu wartawan apa, masa dalam forum Sina kan. Sina, moderator tanya saya, adakah kalau PAS memerintah negara itu, negeri itu tidak akan maju? Saya kata tak. Bila saya mak balik jawapan saya, saya kata tak. Dia banyak parameter. Kita tak boleh simplifikan jawapan kita macam tu. And I'm still standing by that. Saya sentiasa berpegang dengan perkara tersebut. Okay. So case 1MDB, settle sudah. Cerita. Bukanlah settle. Dia apa orang kata, yalah, itulah. Sedang going on, masih lagi trial, masih ada perbicaraan lagi. Najib ada kes-kes lain lagi. Tentang pengampunan dia, I don't think dia akan settle dalam masa yang dekat lagi. Baik, berkenaan dengan Syed Saddiq tuan-tuan, Syed Saddiq ada mengemukakan satu permintaan tadi, menulis surat kepada speaker, meminta supaya isu LCS dibahaskan di parlimen. Isu LCS dibahaskan di parlimen, okay? Kemudian speaker menolak. Kemudian Syed Saddiq bangkit. Dia kata keadilan tidak mengenal bulu, tidak mengenal warna, bla 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 dan sebagainya, dibahaslah. Dia kata speaker tak dia tak kata lah, dia kata tidak adil ke tidak, tapi dia berkata sesuatu yang menyinggung speaker. Jadi speaker kata, saya dah tulis surat jawapan yang dibaca yang kedua, yang perenggan 1 perenggan 2. Dia tak baca perenggan keempat. So bila Syed Saddiq nak bercakap tentang keadilan, Syed Saddiq kena baca semua surat yang speaker bagi. Speaker kalau dia nak balas dengan alasan. So dia kata, sebab itu speaker kata jangan main politik. Isu dia nak main politik ni orang kerajaan. Syed Saddiq kalau masih nak menjebelahi Atuk, apa kata Syed Saddiq join pembangkang bersama dengan PAS, bersama dengan Atuk. Kan? Tak ada masalah, tak ada isu. Jadi akhirnya speaker jawab apa? Speaker kata, Tan Sri Johari Abdul, saya nak jawab, saya nak sebut nama dia pun kan. Speaker kata, speaker bagi beri petua susulan ucapan Syed Saddiq didakwa menyindirnya. Speaker Dewan Rakyat hari ini memberi petua susulan ucapan YB Muar yang didakwa menyindirnya. Tan Sri Johari Abdul juga menyifatkan Syed Saddiq tidak berlaku adil. Kata beliau, okey. Mana beritanya? Habis. Okey. Yang ni habis kat situ je. Tidak berlaku adil. Baik. Apa berita, apa yang dia kata tak berlaku adil tu tuan-tuan? Dia macam ni. Speaker kata, saya dah jawab. Isu LCS ini, pertama, LCS itu macam saya buat live yang dulu. LCS sudah pun diletakkan di bawah kabinet. Itu yang pertama. Dipantau oleh PAC. Itu yang kedua. Dan PAC kini setiap 3 bulan hendaklah
membuat laporan kepada jemaah menteri berkenaan dengan progres kapal tersebut. Company tersebut masih lagi Bosted Naval Shipyard, BNS, masih lagi handle, tetapi Bosted Naval Shipyard sekarang ini menjawab direct kepada PAC, menjawab direct, dan perkara itu dibentangkan khusus dan terus kepada jemaah menteri, kepada kabinet, Now, kalau dah perkara itu, exercise itu dah dilakukan, nak bahas apa? OIS kena bahaskanlah. Dah bahas. Benda tu dah dibawa. Kalau nak bahas pun nak cerita isu apa? Tak nak bawa, nak cerita isu apa? Nak cerita isu apa? Sebab apa tak nak cerita isu apa? Baik, ini dijawab sendiri oleh siapa tuan-tuan? Jawatan kuasa kira-kira PAC. Jawatan kuasa kira-kira PAC ni terdiri daripada orang-orang di dalam pembangkang. Ini saya bacakan. PAC kata apa? PAC lawat Dok LCS hujung minggu ini. Ini berita hari ini. Hujung minggu ni, hari Sabtu Ahad ni, dia nak pergi melawat. Jawatan kuasa kira-kira negara akan ke Lumut Perak sekali lagi. Maksudnya dia pernah datang, ni pergi sekali lagi. Pada 10 Jun ini untuk melihat perkembangan projek pembinaan LCS. Kunjungan itu sekaligus memulakan proceeding perkembangan kemajuan pembinaan kapal peronda generasi kedua LCS. Kata pengurusi PAC, Mas Emrianti Samsudin. Katanya, kata Mas Emrianti, jawatan kuasa itu juga mengambil show daripada PAC penggal sebelumnya yang mahu Kementerian Pertahanan membentangkan perkembangan terkini projek berkenaan kepada jawatan kuasa itu setiap 3 bulan. Seterusnya, kata Mas Emrianti, PAC penggal kali ini akan membentangkan laporan kemajuan LCS berkenaan setiap 3 bulan pula di Dewan Rakyat. Bagi laporan kali ini, dia akan menyentuh kemajuan pembinaan yang dicapai daripada Oktober sehingga Mei 2023. Terdahulu, usul Muhammad Ahli Parlimen Syed Saddiq bagi membahaskan LCS ditolak oleh Speaker. Syed Saddiq mendakwa usul itu ditolak kerana bukan berkenaan kepentingan awam dan bukan keperluan mendesak. Johari bagaimanapun tampil menafikan dakwaan dan sebalik menjelaskan usul itu ditolak kerana PAC belum mengemukakan laporan mengenainya. Kali terakhir PAC mengunjungi tapak tersebut pada Ogos tahun lalu, itu zaman PN memerintah. Kan? Ketika jawatan kuasa itu dipengerusikan oleh Wong Kah Wah, Menteri Pertahanan Mohd Hassan sebelum ini berkata MOF telah menubuhkan SPV bagi mengambil alih syarikat yang bertanggungjawab terhadap LCS iaitu BNS untuk menjadi anak syarikat kepada MOF. Bagaimanapun, Muhammad berkata pelaksanaan projek tetap akan dipantau oleh PAC yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Pembenaran dan Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan. Okay? Right. Itu, ni tuan-tuan, ni saya tak tahulah sama ada Syed Saddiq faham ke tidak. Nak bahas apa? Benda nak dibahaskan tak ada. Takkan nak bahas cerita yang tahun lepas lagi. Bila dia kata bukan kepentingan orang tidak mendesak, dia ada, ni tuan-tuan, ni nak ceritalah. Dalam parlimen ni, dia akan ada banyak benda nak dibincangkan. Ada banyak benda. Dia bukan satu tu je. Dia tuan-tuan, mungkin tuan-tuan jenis tengok sekejap, setelah tuan-tuan pergi tempat lain, buat kerja lain. Kalau tuan-tuan duduk kat parlimen, dia orang duduk daripada pagi sampai pukul 5. Kadang-kadang dia sambung sampai pukul 6, pukul 7. In between tu ada meeting-meeting lagi. Dia akan duduk dan bahaskan. Sepanjang tempoh ni dia akan bahaskan. Sebulan, dua bulan, tiga, empat minggu ni. Dia bahaskan perkara yang perlu dibahaskan. Itu di dalam parlimen. Jadi keutamaan kita benda-benda yang penting itulah. Yang mana perlu dibahaskan, bahaskan terlebih dahulu. Itu sebenarnya yang perlu nak ditekankan. So, perkara ini tak penting lah, Is. Bukan masalah tak penting. Keperluannya belum ada. Tunggulah laporan PAC siap. Hari Ahad ni, weekend ni baru nak pergi melawat. Dia umpamalah kita kata, okay, tolong buat projek ni. Baik, weekend ni kami start. Tak sampai weekend, okay, bentangkan laporan. Lah, aku kata weekend ni nak pergi buat start projek. Kami nak bentang laporan apa? Kami tak ada apa-apa lagi. Macam tadilah, staff saya kan. Dia on the way nak pergi satu tempat tu, nak hantar barang. Lepas tu, klien kami tanya, okay, sekarang ni apa progres? Mana ada progres, bos? Kami masih on the way. Perjalanan 5 jam. Tak sampai lagi nak progres. Macam mana progres kami? Berjalan lah. Kalau Syed Saddiq nak bahaskan dia orang nak pergi Sabtu ni je lah. Okay? So, yalah, sok khabar akan ambil separuh cerita lah. Tapi itu hakikat dia. Nak bahas apa? Kadang aku tak faham dengan Syed Saddiq. Itulah masalahnya. Pandai berdebat. Kan, terror berdebat champion Asia kononnya. Belum tentu bijak bab-bab macam ni, tuan-tuan.
Kan kadang-kadang mungkin yalah, mungkin dia nak ambil glamour ke apa ke, tak ada isu ke dekat bentang, mungkin supaya tak nampak dia tenggelam ke apa ke, saya tak pastilah kan, saya tak pastilah, right.